وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أتمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على غير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sesungguhnya puja dan puji syukur adalah milik Allah semata, yang maha penolong dan maha pengampuni. Salawat dan salam semoga menggali deras kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik yang berkaitan dengan badan, baik jasmani maupun rohani, atau berupa rezeki yang diberikan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang paling besar kepada kita. Kita bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa bergerak dan lain semacamnya. Ini lagi nikmat yang berharga kepada kita dan juga limpahan rezeki kepada kita. Kita tingkatkanlah rasa syukur kita kepada Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sudah tahu semuanya bahwa semua itu adalah nikmat. Berapa kali kita berterima kasih kepada Allah? Dengan cara apa kita berterima kasih? Waduh, repot ya Pak, Bu, dan juga limpahan rezeki yang diberikan kepada kita. Kita tingkatkanlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah. Apabila kamu ingkar, maka azabnya sangat pedih. Saudara hadirin rahimakumullah, dari ini marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita tingkatkanlah rasa syukur kita kepada Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Syukurilah badanmu untuk membantu orang lain. Syukurilah hartamu untuk berbagi terhadap fakir miskin. Sampai di sini saja perjumpaan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.